Kepada semua yang datang pada hari ini, terima kasih kerana sudi datang di konsert Ina pada hari ini. So, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni Ina baru balik daripada makan sebenarnya. So Ina dah cantik-cantik ni kan, Ina cakap apa salahnya kalau Ina apa buat video yang Ina nak buat terus kan. So in this today's video, Ina nak unpack satu barang yang Ina dapat daripada Olight. Dan sebenarnya kan Ina dah dapat barang ni lama tau, tapi Ina macam tak ada kesempatan nak pergi nak membuka nak unboxing lah kiranya. So, hari ni Ina Alan dah siap ni kan? Alan dah cantik-cantik ni. Ina nak buka lah barang ni dengan korang. Ina sebenarnya sebenarnya benda-benda ni sebenarnya tak payah buat unboxing pun. Ina terus tunjuk je kat korang sebenarnya. Ina patutnya tak kisah macam mana pun Ina boleh tunjuk terus. Tapi Ina suka unboxing. So, sekejap excited dia lain sikit. Okay, tak pergi Ina. Dia dah makin jarang kan sebab dia nak betulkan gigi tu. So dia macam menjarangkan sebelum dia merapatkan silaturahim antara gigi-gigi tu kan. Ha, macam tu lah. So Ina letak sini. Ina suka lah kat sini sebab sini dia punya cahaya tu terang-derang. Ina nak ambil pisau kejap. So nanti Ina datang balik. Okay, kejap. So, So ini adalah ini adalah daripada Olight. Macam korang tahu, Ina pernah dapat yang obat tu kan, yang boleh masukkan dalam air tu, yang apa dia boleh bundinya terapun-terapun tu kan. So, ni pula adalah meja table. Ina nak cakap meja table, ini adalah lampu meja yang sangat awesome. Ina dah tak sabar nak buka. So Ina sebenarnya tak tengok lagi tau barang je. Ina tengok gambar je. Of course, saya tak tengok lagi duit Ina baru nak unboxing kan. Zerah. Okay. Apa ber? Ina macam apa betul besar sangat. Benda punya kotak. Okay. Plastik kosong. Dapat mini board action pen. Zerah. Tengok ni. Nampak. So, kita buka ni dulu nak? Kita buka ni dulu nak? Okay. Dia punya kotak besar. Tapi barang dia tak besar pun. Dah tak sempat cari anak tudung warna coklat tadi. Jangan lantak lah kan. Okay, jom kita unboxing ni dulu. Ni barang dia. So, ni lah pen dia. Okay. Ni pen dia. Okay, dia cakap kat sini. Mini Ball Action Pen. Boleh tulis sampai 800 meter. L-type bold action. Pop up and retract the pen tip. Okay, korang boleh simpan dan korang boleh buka semula. Sangat cantik you guys. Okay. Nampak. Okay. So, jom kita tengok barang yang paling utama. Dia. Okay. Ya Allah. Lain semua ni adalah bubble wrap korang. Ya Allah. Tengok bubble wrap dia. Okay. So ni adalah barang ni. Ini adalah lampu meja yang sangat-sangat modern. Transform your home vibes. Okay. Transform your home vibes. So Ina. Dengan ini Ina akan membuka kotak dia yang awesome. Nampak? Kotak dia yang awesome. So, jom kita buka. What is this? Okay, yang ni adalah dia punya manual. So, dia ada tunjuk lah macam mana nak guna kat sini. So, Ina kena baca sebab Ina tak reti nak guna. Okay, dia ada nut 2 satu, ada lem head satu, ada USB AC charging cable satu. Dia ada nut 2. Okay. Aduh lah, aku penat-penat. Ina penat-penat baca. Sebenarnya ada je manual yang ringkas dan padat di sini. Okay. So, dia adalah nak, yang ni yang padat punya. Dia punya manual tak payah nak baca banyak-banyak. So, dia barang dia. This is the item. Okay, kosong. Tak ada. Habis dah. Okay. So, jom kita tengok. Dia punya lampu. Notice, the lamp head is inside. Tengok. Nampak?
The lamb head is inside. Okay, ni adalah lamb head dia. Ina excited sangat sebenarnya. Ina tak tahu macam mana rupa dia. So, ni barang dia. Dia ringan je. Tak berat pun. Bunyilah besar kotak. Ya Allah. Ta-ta-da-da. Terima kasih kepada selama ini memfollow Ina, mensubscribe Ina dan sentiasa tengok Ina punya video. Ina minta maaf lah. Ina terima kasih sangat-sangat. Ina nak mengucapkan terima kasih sangat-sangat di atas sokongan korang yang tidak habis-habis untuk Ina. Yang tidak berbelah bahagi, yang tidak pernah lupa untuk tengok video Ina dan sokong Ina selama ni. Thank you juga kepada semua yang telah memfollow Ina punya IG dan juga TikTok. Ina yang betul-betul appreciate sangat korang. Okay, dengan ini jom kita try. Okay, ni ada on off. Okay, macam mana nak on pun tak tahu. Charging complete. Red charging. Dia suruh pegang. Betul? Sekejap. Oh, dia kata nak unlock benda ni first kena cucuk dulu dekat USB cable type C. So, jom kita cucuk, okey? Ya, Ina tak boleh nak tunjuk kat sini sebab kat sini tak ada cable charge. So, Ina akan bawa ke sini dan Ina akan tunjuk korang dekat sini lah. Ina hope dia still cerah. Okey? So, kat sini. Ina tunjuk kat sini. So, kat sini Ina ada cable charge untuk type C. Ina tak jumpa lagi. Ina tak malas nak cari sebenarnya dia punya cable. So, first kali dia kata cucuk. Okey? Okey, dah ada warna lampu hijau. Okay. Ha? Sekejap, Ina ambil dia punya manual. Ina dah excited sah. High white light setting. Flip down and hold the toggle. Okay. Ha, nak dimkan. Kini nak tak kuatkan, nak dimkan tekan bawah. Okay, cini, nampak tak? Okay. Nak kuatkan, tekan atas. So, kalau nak perlahankan, tekan ke bawah sikit. Ya Allah, cantiknya. Okay, kita pasang yang ni pula eh. Yang ni dia magnet tak? Kalau korang tahu, OLED punya magnet charging semua ni bentuk ni. So, kita just pop. Ha! Okay, tengok. Dia dah ada lampu kat situ. Oh, dia ada lampu kat situ. So, korang boleh adjust lah. Kat bawah ke, ke atas ke, kepala dia ni. Ha. Nampak? Okay, so dia akan sekali kot. Ha, nampak? Dia akan sekali kot. So, dia ada dua function lah. Dia ada body dan dia ada yang tu. So, nak switch off, tekan sekali. Okay, dah switch off. Lamp head. This operation only possible while the night tour is charging. Okay. So, okay ni. Nak off on dia dekat atas ni. Okay, mati. Hidup. Nak kuatkan. Ah, nampak? Kalau nak perlahankan, kena off balik. Okay, on balik. Ah, macam tu. So kalau korang tak ni dia, kalau korang just matikan dia, dia akan ingat yang paling last korang guna. So kalau korang tekan lama-lama, dia akan start daripada awal. Ha, gitu. Ha, Ina terangkan. Okay, so jom. Kepada semua je. Kepada semua yang datang pada hari ini, terima kasih kerana sudi datang di konsert Ina pada hari ini. So, ah, gitulah. So dia macam spotlight kepada kita lah macam tu. Dia very the spotlight-ish. Oh, korang? Wow. Cantiknya. Ya, yeah, dia punya bawah ni, dia bukan macam plug gitu tau. Tapi letak kat any surface, dia macam getar tau. Letak kat any surface, dia memang tak gerak. Serius, dia memang tak gerak. It's very nice lah korang. And then kan, yang ni kan, korang boleh cabut. Kalau korang perlukan, korang boleh cabut. Okay, satu lagi, dia ada special features yang dia ada warna pelangi yang korang boleh apa? Choose ataupun korang nak biar je. Ah, so caranya first korang on. Tekan atas, nampak tak? So dia terus nampak. Nampak tak ada warna-warna? Nak warna lain. Ni adalah warna-warni. And then Ina nak warna pink. Tunggu ya, dia tukar. Biar dia tukar dulu. Lepas kita tekan lagi nak atas. Ah, Ina akan dapat warna yang Ina nak lah. So, ikut korang lah korang nak warna apa. So, kalau korang nak biar dia bergerak-gerak warna, korang biar je lah. So, dia akan tukar-tukar warna yang macam korang nampak dia bertukar-tukar. Kalau korang tak nak warna ni, korang matikan, korang tekan ke bawah, dia akan jadi warna normal orange lah. Ah, gitu. Ah, so, amazing tak? Menarik tak?
Kalau korang rasa korang tertarik dengan Night Tour ni, korang boleh beli dekat OLED punya website. Nak letak link kat bawah macam biasa lah. And korang kena grab sekarang sebab diorang ada sampai 40% discount dekat diorang punya store sekarang. Ya Allah. Nasuh sangat senangnya. This is first time Ina nampak something like this and I'm very very excited sebenarnya. Ina very very excited and Ina hope korang pun excited samalah dengan Ina. Dia boleh jadi lampu meja, dia boleh jadi lampu hiasan and then dia boleh jadi as hadiah as well. Ia adalah piala Ina. Okay, so thank you so much. Ina rasa tu je lah kot yang Ina nak cakap. Ina rasa Ina dah cukup cakap dah. Ina rasa Ina dah buat, Ina dah boleh membuatkan orang semua amazing yang rasa nak beli this thing. Okay, Ina berjaya tak buat korang rasa macam nak beli this thing? Ke Ina tak berjaya? Kalau Ina tak berjaya, Ina kena try lagi lah supaya korang beli. Okay, sebab benda ni sangat amazing. Nampak ni? And Ina hope korang pun happy dengan video kali ni. And I hope you guys again in this video. Kejap. Bagi Ina off Ina punya lampu dulu. So korang tengok macam mana. Before kita endkan video ni, jom kita tutup lampu. Ha, ada lampu yang belum ditutup. So Ina akan tutup lampu di sini. Sekejap. Ha, baru nampak korang, okay? Ha, gitu. Ha, cantik tak? So Ina rasa tu sahaja video dari ni. Thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. Ina hope korang suka dengan video kali ni. And Ina hope korang suka juga dengan OLED ni. And Ina rasa memang amazing sangat. And Ina very happy with this product. And Ina hope kalau korang nak beli, korang tekan je link kat bawah. And yup, semua ada kat bawah. Thank you so much. And I hope you guys see this video. Bye. Thank you OLED. Ina suka sangat. Thank you so much OLED. Korang, Eddie dapat tahu satu benda. Tunjuk bang. Ya. Tunjuk lah. Satu, dua, tiga. Tengok. Nampak tak? Dia boleh macam tu. Dia tak boleh tarik. Nampak? Dia tak boleh tarik. Yo. Gila. Nak rasa OLED pun tak tahu benda ni. Mesti dah tahu. Nampak? Haa, nampak. Haa. Tapi kena tekan. Kalau letak macam tu, dia rata sebab dia nak kena. Tapi nak kena tempat yang rata lah. Kalau macam ada wallpaper ni, tak boleh lah.